Ini adalah contoh radiasi yang diakibatkan oleh sinar HP maupun televisi atau penyebab radiasi yang lain. Lensa yang kita gunakan pertama adalah lensa supersin biasa. Dia tidak menghilangkan radiasi, dia hanya memantulkan sinar sehingga tidak silau saja. Sedangkan lensa yang kedua ini adalah lensa fotogri atau poligri. Dia tetap meneruskan radiasi sehingga tetap mengenai mata, tapi menghasilkan efek hitam pada lensa. Sehingga ketika dipakai terkena sinar matahari, lensa menjadi hitam, dan nanti ketika tidak di matahari, lensa menjadi putih kembali, tapi tidak menghilangkan radiasi. Sedangkan yang ketiga, ini adalah lensa anti radiasi atau blue ray. Dia benar-benar menghilangkan radiasi. Radiasi yang ditimbulkan, radiasi yang dihilangkan hampir semuanya. Ini contohnya. Terlihat sekali perbedaannya antara lensa supersin, grey, dan blu-ray.